Halo para pemirsa Suyanto.id mudah-mudahan anda selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Bagi pemirsa yang ingin berbagi pengetahuan di sini, ayo kita rame-rame buat konten supaya anak-anak siswa kita memperoleh konten yang lebih mendidik, bukan sekedar dicekoi konten-konten yang sangat-sangat tidak mendidik dan menjadi predator pendidikan karakter kita. Nah, kita masih bersama dengan narasumber istimewa kita yaitu Bapak Didi Suwati PSD. Beliau adalah Deputi 5 dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kita kemarin di episode 1 sudah berbicara mengenai salah satu uh, siklus untuk pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia dalam Kerangka untuk melaksanakan revolusi mental yaitu seribu hari pertama kehidupan manusia. Nah kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana membangun kualitas manusia Indonesia melalui anak-anak yang usia dini dan juga anak-anak pada umumnya. Nah kita sapa dulu pada uh, narasumber kita, tapi sebelum kita menyapa jangan lupa anda klik subscribe supaya selalu mendapatkan terbaru dari suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sehat. Ya. Prof Yanto. Alhamdulillah Pak Didik sehat dan mudah-mudahan semua keluarga di Jakarta dan juga semua keluarga Kementerian Koordinator PMK selalu sehat walafiat Pak Didi. Amin sama-sama Prof. Semoga Prof Yanto terus berkarya. Amin. Dan Pak kita lanjutkan episode kemarin menjadi episode 2 yang bagaimana kita cara menyiapkan anak-anak usia dini kita, Pak Didi. Baik, selamat berjumpa lagi di suyanto.id yang selalu menyajikan materi-materi yang sangat berbobot dalam rangka uh, belajar sepanjang hayat. Pada kesempatan ini, Prof. Yanto, saya ingin menjelaskan tentang siklus pembangunan uh, slice kedua, uh, yang merupakan uh, bagian dari pembangunan uh, revolusi mental di Indonesia. Seperti kita ketahui, bahwa pembangunan revolusi mental ini uh, hmm. tekanannya adalah penanaman nilai uh, integritas etos kerja dan gotong royong, penanaman integritas, etos kerja dan gotong royong ini dalam rangka untuk mencapai Indonesia yang apa berdaulat ya kemudian mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, kenapa di usia ini sangat penting, bapak, bapak dan ibu para pemirsa? Uh, usia dini dan usia anak ini juga disebut sebagai golden age atau usia emas. <tuh> nah, tentu di usia emas ini perlu perhatian khusus karena uh, di usia emas ini anak-anak kita memerlukan uh, perhatian baik dari sisi gizi maupun dari sisi uh, penanaman karakter. Penanaman karakter ini sangat penting karena ini menjadi modal dasar, modal dasar dalam eh, pembangunan eh, manusia atau modal dasar bagi anak-anak ketika mereka nanti hidup di masyarakat. Penanaman nilai-nilai apa yang perlu disampaikan di eh, saat usia ini adalah tentu pertama masalah kemandirian. Oke. Okay. Nah, kemarin di usia seribu hari juga anak-anak sudah mulai diajarkan, walaupun itu sangat uh, ini ya, tentu sesuai dengan usianya. Nah, anak-anak di usia dini dan anak ini memang biasanya sudah masuk di usia prasekolah, bro. Hmm, okay. Nah, di usia prasekolah inilah uh, harapannya bisa membantu bagi orang tua yang memang uh, me, apa, menyekolahkan anaknya di pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, sehingga uh, penanaman nilainya harus benar ya, benar dalam pengertian tidak boleh salah karena kan pendidikan itu eh, eh, tidak bisa diulang kembali ketika sudah salah ya ya jalan terus gitu nah oleh karena itu eh, di usia emas ini penanaman penanaman nilainya harus tidak eh, benar apa saja yang perlu ditanamkan satu tadi tentang kait ke kemandirian seperti kita ketahui bahwa anak-anak ini ketika masuk di PAUD memang mereka biasanya E, masih malu-malu ya malu-malu nah oleh karena itu ketika mereka dimasukkan dalam sistem pendidikan yaitu prasekolah maka mereka e, masuk dalam komunitas anak-anak nah sehingga e, disitulah diperlukan pelatihan e, pelatihan bagaimana mendidik anak supaya misalnya dia ke kamar mandi sendiri ya oke. tidak ngompol. Nah. kemudian juga mendidik anak-anak ikut Misalnya setelah apa bareng-bareng bermain apa apa merapikan ya, ya. merapikan bahan-bahannya kemudian dimasukkan ke tempatnya masing-masing kemudian juga melatih mereka untuk berbicara dengan kawan-kawannya sehingga mereka bisa saling apa namanya menyapa saling berkomunikasi sehingga ini juga melatih anak uh, untuk apa namanya bisa mendengarkan temannya berbicara hmm. ini ini yang ini. nah ini uh, uh, kemudian dari sisi uh, apa namanya pendidikan uh, apa namanya bagi penyelenggara pendidikan prasekolah ini tentu juga harus mempersiapkan dengan baik artinya guru-gurunya juga harus memahami bahwa namanya anak usia dini itu ada prinsipnya adalah bermain jadi ya, bermain okay. sambil belajar. Bukan belajar sambil bermain, ya, 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 ya. karena bermain sambil belajar jangan sampai kemudian ini terjadi uh, salah konsep dalam penanaman uh, nilainya, sehingga anak-anak tidak dioptimalkan uh, dalam proses bermainnya ini, tetapi malah diajarkan hal-hal yang sifatnya malah calistung itu yang sering terjadi ya. seperti itu. Nah, ini, yang ini Badi. Nah. jadi uh, para ibu-ibu itu sangat kurang sabar supaya anak-anak di TK anak-anak yang masih PAUD masih usia dini itu maunya bisa membaca, menulis berhitung dan ini sangat merugikan belahan otak kanan itu sehingga oh, tidak betul, berkembang dengan baik oleh karenanya saya kira pesan kita kepada terutama keluarga dan juga apa sekolah dan ini harus hati-hati, tapi sejak zaman kita dulu di kantor, kan nggak bisa memberantas itu, Pak Jadi. Karena itu, biarnya adalah karena DSD. DSD itu ketika rekrutmen siswa dites, baca tulis, nah itu nggak, nggak pernah match itu Jadi, ya. jadi, jadi kita waktu kunjungan kerja di apa di Sumatera, kalau daerah Medan, ya itu kan punya sekolah yang baik, lalu tanya, bagaimana TK di sini hebatnya? Oh, sudah dipelajari Pak Langsung saya beri, saya berikan, oh ini TK sesat ini saya bilang. Jadi <laughs> <laughs> ya, Betul, bro. ya, itu kan belum waktunya kan Pak Didi waktu. Betul. Didik. Ya. Gimana ini? Gini, tuh, kan? Yang... ya jadi gini Bro, memang untuk apa ya mensinkronkan di uh, PAUD dan SD ini memang perlu ada inovasi dan kreativitas dari sekolah. Ya. ya. Ada beberapa sekolah ya yang membuat program namanya percepatan membaca dan uh, menulis ketika di SD. Ya. ya. Ketika di SD. Jadi misalnya ketika anak baru masuk di kelas 1, ya, untuk membantu supaya mereka di kelas 1 itu memang apa bisa apa namanya bisa membaca itu biasanya ada program percepatan namanya tetapi itu jangan dipaksakan di PAUD dan usia anak karena memang itu uh, usianya bermain gitu ya nah, ini yang ini 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 cerita yang lain ya nanti itu di slice ketiga itu tetapi ya, nah. sekali lagi kalau nanti dalam bermain itu kemudian anak-anak itu uh, secara otomatis bisa membaca karena metodologinya bagus, ya itu nggak masalah. Karena memang ya, so. uh, itu adalah proses pembelajaran yang membuat anak-anak jadi uh, mengerti sendiri bahwa akhirnya mereka bisa membaca. Hmm. Nah ini ini luar biasa, Bro. Ini di luar juga sekarang mulai banyak apa uh, hmm. uh, apa apa namanya uh, uh, pendidikan prasekolah ini yang calistungnya ini menjadi luar biasa. Ini ya. saya pikir ini. Uh, ya. Perlu ada ini ya, ya perlu ada <kuh> edukasi kepada orang tua ya, bahwa janganlah anak-anak usia ini uh, kemudian dipaksakan untuk uh, calisto. Ya, dan nah, itu... ini perlu ada ini, Pak. Menurut saya, bro, perlu ada uh, penjelasan bahwa ya. tidak ada jaminan bahwa anak-anak yang di PAUD itu bisa membaca dan menulis dan berhitung itu kemudian menjadi hebat ketika mereka uh, di usia ini ketika terjun di masyarakat ini perlu ada ini rupanya perlu ada menurut saya perlu ada semacam penelitian ya walaupun ini tentu uh, perlu apa usaha yang luar biasa ya sudah penelitian sudah banyak itu memang nah. kadang-kadang praktek masyarakat itu enggak percaya kepada apa keputusan ilmiah Pak Didi jadi nah. nalurinya bahwa terutama di sekolah-sekolah yang berbayar mahal itu malah kurikulumnya itu ada di tangan ibu-ibu itu. Jadi pesan anaknya supaya diajari apa, diajari apa. Karena bayar mahal harus didengar <tuk> itu katanya enggak jelas. Padahal kan di PAUD, di TK kan enggak ada kurikulum, namanya kan program untuk ngin. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi kuncinya saya kira di keluarga dan di sekolah itu memang harus ada sosialisasi Pak. Tapi yang lebih penting itu ya di SD itu biangnya itu. Ya. ya. Oh, anu, oh, sebuah keluarga enggak anu lho, Enggak rela. Artinya takut juga ketika anaknya enggak bisa calitung di TK. Nanti kalau cari sekolah gimana? Sekolah-sekolah elit itu selalu ngetes, ngetes calistung Pak Didi. Ini jadi persoalan. Sejak zaman ya. dulu kita enggak berhasil itu meniadakan itu. Gimana strategi yang lebih baik lagi Pak Didi? Di ya sebetulnya kalau menurut saya seleksinya itu umur saja. Umur. Ya, ya. di umur. PP, ya di PP penyelenggaraan pendidikan kan sudah begitu. Tapi di ya. pendidikan kan nggak bisa menegakkan itu. Itu sebetulnya. Itu kuncinya di situ. Umur dan setelah umurnya sama dilihat mungkin bulannya setelah ya, itu dengan sekolah uh, dan sebagainya. Uh, saya kira, ya. ya, ya ini masalah sebetulnya masalah ini Pak. masalah bagaimana kita memahami bahwa dalam proses pendidikan Itu ada pentahapan yang harus dilalui. Ya betul. Jadi tidak betul. ada proses jumping itu tidak ada. Tidak ya. Ada. Jadi oleh karena itu memang kesadaran orang tua bahwa anak-anak itu memang harus banyak bermain karena dengan bermain itu maka perkembangan uh, otak kiri dan otak kanannya akan maksimal termasuk perkembangan fisiknya. Nah ini memang harus perlu disadarkan bahwa ya. jangan sampai nanti banyak belajar calistung akhirnya anak, anak diam di kamar atau diam di apa di atas meja kemudian mereka malah e, gerak fisiknya jadi kurang, psikomotoriknya tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, ini saya kira juga perlu ini perlu kesadaran dari orang tua. Ya. Ya, betul, betul. Dan apa e, memang anak itu menurut teori brain James dulu itu kan juga neuroscience itu memang harus banyak bergerak supaya bisa melintasi garis tengah dari bagian tubuh kita sehingga otak kanan kiri berkembang baik dan keseimbangannya itu juga baik. Nah sekarang tapi fenomenanya Pak Didi banyak para orang tua itu lebih suka anaknya duduk diam duduk manis dengan disogok pakai HP Pak Didi. Nah itu kan luar biasa itu anonya merugikan perkembangan anak. Gimana fenomena ini saya kira perlu kampanye besar-besaran Pak Didi, supaya anak-anak itu sejak kecil itu jangan dibiasakan dengan uh, disogok HP. Itu kan pandangan yang sudah luar biasa kan. Artinya biasa dilakukan di semua keluarga. Gimana Pak Didi? Ya, sebetulnya eh, memang ini kondisi perkembangan yang memang sulit sekali dihindari ya. Uh, sehingga anak-anak kita itu uh, banyak bermain HP. Nah, ini saya kira juga salah satu yang perlu diantisipasi, Pak, melalui ya. suyanto.id ini mungkin kita perlu juga me menyediakan materi-materi yang sifatnya dalam bentuk video, tapi uh, itu adalah uh, untuk gerakan motorik, ya. misalnya permainan-permainan, ya, kemudian olahraga. Hmm. yang itu anak-anak jadi bisa apa Menirukan. ya menirukan mungkin Prof Yanto mungkin melalui suyanto.id nanti bisa juga me mencari guru-guru TK atau PAUD gitu yang eh, bisa memberikan materi-materi sehingga anak ketika apa apa download materi itu di YouTube misalnya itu ya. banyak video-video yang bisa dicontohkan nah oleh karena itu melalui program uh, pemerintah yaitu uh, kan sejak 2016 kalau nggak salah pemerintah kan juga sudah menyiapkan namanya BOP ya. bantuan operasional pendidikan PAUD nah okay. harapannya dengan bantuan operasional pendidikan PAUD ini uh, pendidikan PAUD kita semakin terstandar oke okay. kan? nah, ya ya standar karena kan banyak juga pendidikan PAUD kita ini yang kadang-kadang didirikan uh, tanpa apa, memenuhi persyaratan-persyaratan yang uh, seharusnya diselenggarakan, misalnya tentang sarana prasarana. Ya, Dan yang kedua, gurunya, gurunya ya. yang ketiga ya, proses belajar mengajarnya nah, itu ya. tadi, karena kadang-kadang uh, sarana prasarannya hanya terbatas, kemudian gurunya juga. Kurang memenuhi syarat, ya. Kemudian, akhirnya ini berdampak pada proses belajar. -mengajar. Nah, ini saya kira penting, bro. Ya, memang tidak bermaksud untuk standarisasi dalam pengertian semuanya harus sama, tetapi ya. dalam proses sebuah proses belajar mengajar, memang kunci-kunci uh, uh, itu memang perlu dilakukan. Gitu, Sehingga, ya. Ya, uh, tidak SMA bisa, sudah, sudah sudah menghasilkan itu, Pak Dede. Uh, okay. Anda pendidikan PAUD itu bagus, Betul. itu tapi okay. memang nggak pernah dilihat, ya. Jadi, oleh karena Betul. itu, kurang sosialisasi bukan saja nggak pernah dilihat, memang nggak pernah mau menggunakan, sehingga uh, PAUD yeah. itu juga <laughs> dalam keadaan berbahaya ke masa depan, kalau tidak segera direorientasikan kembali kemudian di suyanto.id itu juga sebagian sudah ada Pak Didik yang lewat brain nah. game itu bagaimana supaya anak anak bisa berbuat lebih baik dan saraf motorik kasar halus itu bisa berkembang kemampuan yeah. berwacana dan sebagainya yeah. Jadi, yeah. desakan ibu-ibu muda itu pengennya anaknya itu segera jadi profesor Pak Didik iya Bro saya kira fenomena ini ya semangatnya bagus ya Cuma eh, apa namanya ya. eh, targetnya itu yang terlalu berlebihan, ya. Ya. semangatnya saya kira semangatnya yang perlu, di, ya. perlu diarahkan gitu, sehingga justru mestinya sekolah yang harus bisa membimbing bahwa ya. makanya pada pada awal-awal tahun pelajaran itu sangat penting apa ya. me, memanggil orang tua bersama-sama anak itu juga untuk menjelaskan yang seperti ini, Bro. Ya, betul. mengedukasi orang tua gitu sehingga orang tua tidak uh, maunya uh, sendiri tetapi memang harus nurut sesuai dengan prosedur pendidikan yang harus ada di yang harus ada yang harus ada, yang harus ada dan harus dilakukan gitu. jangan ya. sampai kemudian ini terjadi apa ekspektasi yang berlebihan tapi justru itu bisa mengurangi ya, optimalisasi uh, potensi anak yang memang seharusnya bisa berkembang, bisa lebih baik. Ya, tidak saja mengurangi, tapi bisa mematikan potensi tertentu. Betul, betul. <laughs> Dan ya. tadi mengurangi, tapi bahasa ini bisa. Betul, betul, Prof. Ya kan betul. kalau anak misalnya disuruh paksa belajar, kemudian stres, kemudian jadi anak-anak uh, itu kemudian tidak enjoy dalam uh, bermain, merasa waktunya malah habis untuk uh, belajar calistung itu kan justru berbahaya bagi ya, perkembangan ya, psikologis mereka kan nggak boleh dipaksa oke lah baiklah pak Didik, pak deputi 5 kemenkomo kemenko pmk ke terima kasih atas kebersamaannya dan untuk meyakinkan para ibu, para ibu muda dan keluarga yang punya anak kecil bahwa anak itu berkembang harus sesuai dengan umurnya, tidak boleh dipaksa secara eksternal. Bayangkan kita kalau beli mainan anak saja, sekarang itu kan ditulis tegas-tegas di situ. Ini untuk umur berapa, untuk umur berapa. Jangan asal sembarang bisa mainan, beli mainan terus dikasih semuanya. Itu kan juga membayakan nah. ya Jadi jadi betul, betul. ini bukti bahwa anak itu berkembang melalui tahap-tahap tidak yes. boleh lompat-lompat seperti katakan Pak Didi di depan tadi. Nah kita ketemu lagi minggu depan Pak Didik kita akan ya, bicara bro. minggu, depan. minggu Semoga depan akan bermanfaat yang uh, Pak Didik yang minggu depan apa yang akan kita bicarakan supaya pemirsa penasaran melihat judulnya misalkan aja. Ya minggu depan kita akan bicara tentang uh, proses penanaman nilai karakter pada usia SD dan SMP. Oh, Oke okay. ya terima kasih. Usia pak. SD dan SMP ya. ya. Insya Allah akan <tuh> menginspirasi banyak orang. Terima kasih pak Didi. Hey. Wassalamualaikum hey. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.